السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نوعية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أبي, موسى عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه, رضي الله تعالى عنه عن, رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وآله, واله وصحبه وسلم قال

في ثوب واحد ثم اقتسموه ثم بينهم, بينهم في إناء, في إناء واحد بالسوية فهم, فهم مني وأنا, وأنا منهم, منهم رواه البخاري, رواه البخاري ومسلم dari sahabat Abu Musa Al ashari radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam Nabi bersabda innal ash'ariyin Sesungguhnya itu nama Gobila dari Yaman. Gobila dari Yaman. asariin yaitu orang-orang Ash'ar atau yang bergobila Asy'ar. Mereka ini idza armalu fil ghazwi jika bekal mereka habis atau hampir habis fil ghasbi di saat peperangan au qala ta'am atau hanya sedikit makanan keluarga mereka bil madinati di Madinah Ja'alu mereka menjadikan maka na-indam apa yang mereka miliki fi bin wahidin di satu baju satu wadah sumakta samuhu kemudian mereka membagi apa yang mereka miliki bainahum di antara mereka fi ina'in wahidin di satu wadah bisawiyati dengan sama fahum minni mereka dariku wa ana minum dan aku dari mereka orang kalau bepergian itu kebanyakan membawa bekal apalagi zaman dulu kalau zaman sekarang mungkin cukup bekal duit kita mau beli makanan mau beli minuman tinggal mampir ke rumah makan atau ke supermarket dan yang lain sebagainya bahkan mungkin sekarang nggak perlu duit hanya kartu yang penting ono di sini nah, kartu netok ya berjuma ya kan gitu nah. atau yang kartunya tok itu yang sistemnya kredit bayar 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 ngelumburi nah. ya kan ada kan gitu ya nah, biasanya orang-orang yang berduit itu seperti itu nah. dia ambil bayar ambil bayar tagihannya satu bulan Sekali, numpuk nah, Kalau uangnya banyak Enteng aja, pas ada duit ya ngeluh ya. Lah, ini sekarang Kalau dulu enggak, kalau bepergian Mereka bawa bekal Mau berangkat haji Misalnya Bekal Yang dari Indonesia dulu naik kapal Satu bulan ya, Mau enggak mau mereka bawa bekal Beras Mungkin lauk pauk ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Nah. nah di zaman Nabi juga gitu. Kalau mereka bepergian, apalagi ketika perang, mereka bawa bekal. Nah, tentunya bekal yang dibawa itu terkadang cukup, terkadang kurang. Hitungan mungkin iya, insya Allah cukup. Ternyata kurang. Atau bisa lebih. Dihitung ini akhirnya ternyata lebih. Nah. Tapi hebatnya Ashari ini, ini ketika mereka keluar membawa bekal. Khususnya ketika berperang. Dilihat bekal yang dibawa itu hampir habis. Dijadikan satu punyanya mereka ini masing-masing bawa bekal seperti anak sekolah itu anak TK kalau sekolah kan bawa bekal bawa bekal dan ini mereka ini bawa bekal masing-masing bawa bekal tapi kalau bekal ini mau habis kebiasaannya mereka itu selalu apa dikumpulkan akhirnya dikumpulkan jadi satu anggap wadah kalau di sini pakaian Punyanya ini, punyanya itu, punyanya A, punyanya B, ngumpul jadi satu semuanya. Setelah jadi satu, mereka bagi. Bagi. Kepada yang ada. Rata. Dibagi rata. Oh ini anak tadi punya anak lebih banyak. Punya itu tinggal sedikit. Enggak. Atau misalnya yang nggak punya dapat bagian. Oh jangan dikasih, dia kan nggak naruh, dia kan nggak punya apa-apa, sudah kehabisan. Enggak. Dibagi rata di antara mereka yang ada. Nggak nah. ada untung-untungan, nggak ada. Rata. Yang sisanya lebih banyak dari yang satunya, dapatnya akhirnya sama. Sehingga saat itu yang tadinya ini punya lebih banyak daripada yang ini, setelah dikumpulkan jadi satu dibagikan rata sehingga mereka punya apa sama beda kalau maulitan ya kayak maulitan namu sholat musola itu kan ada yang untung ya gowo e sak apa sak laya mulai nih gowo orang laya nah, ini kan untung berarti untung kadang yang bawa dua layak mulai nggak gue apa apa nah Lain ini kan ambil keuntungan berarti ya. birka kan baroka birka wc nah Lain ini mereka jadi dibagi rata yang ini tidak nggak iri karena ini nggak naruh atau punyanya dia lebih sedikit kemudian dia lebih banyak nggak iri nggak iri. Sudah raten, akhirnya punya sama-sama rata. Itu di luar kota. Di dalam kota pun seperti itu mereka. Ketika di dalam kota berada di Madinah seperti itu. Bayangkan orang-orang muhajirin datang dari Mekah. Mereka datang dari Mekah. Ini sudah mendapatkan bagian khusus fake dari Rasulullah. Sedangkan Al-Ansar saat itu enggak. Enggak dapat. Tapi mereka rela berbagi apa yang mereka miliki kepada al-muhajirun, walaupun mereka tidak mendapatkan bagian daripada fe yang dibagikan oleh Rasulullah saw. Bahkan mereka rela berbagi kepada sahabat al-muhajirun sekalipun mereka sangat membutuhkan. Yang itu turun ayat, -ayat al-Qur'an: yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuga shuha nafsihi faulaika humul muflihun ini mereka sudah mempersiapkan itu loh orang-orang muhajir mau datang disiapkan sama mereka bahkan dikatakan masjid dibangun oleh mereka sebelum orang muhajirun datang 2 tahun tempat disiapkan. Jadi ketika orang mau datang nggak punya apa-apa, mereka sudah siap membagi apa yang mereka miliki, sekalipun mereka dalam keadaan utuh. Karena itu sehingga diriwayatkan. Nah, diriwayatkan, diceritakan ada sahabat, ada seseorang datang ke Nabi. Seseorang yang datang kepada Nabi ngomong ini majhud Katanya orang tersebut aku ini sangat membutuhkan makan atau minum, Wih, sangat kelaparan. Gak gampang minta orang dulu itu. Orang dulu itu nggak punya, nggak gampang minta. Beda dengan orang sekarang. Punya, ditutupi apa yang dia miliki jaluk. Orang sekarang seperti itu. Dia punya bukan nggak punya. Ditutupi apa yang dia miliki ditampakkan seakan-akan dia nggak punya minta. Kalau dulu nggak, nggak punya nggak minta. Dan mereka ketika nggak punya itu menutupi seakan-akan mereka punya. Apalagi zaman salaf, sahabat dan tabiin. Sehingga orang yang nggak ngerti dianggap orang yang mampu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayat ayat al apa? Ayah jahilu minat taafuf. Orang yang nggak ngerti menganggap mereka itu al fukorok yang nggak punya apa-apa agniya dianggap orang yang kaya, dianggap orang yang mampu, padahal nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena mereka nggak minta. Nah, tidak meminta minggu dalam satu bulan mengeluh ini mengeluh itu dan yang lain Sebagainya Kemudian yang bilang Dalam keadaan darurat Ibarat penyakit itu kritis Mau nggak mau ya. Sangat kritis Mau nggak mau Terkadang mereka pun Walaupun kritis Mintanya itu nggak terang-terangan Seperti Abu Hurairah Abu Hurairah pernah sangat kelaparan Nemen kelaparannya rasulullah dihadang, apa Abu bakar dihadang pura-pura dia bertanya kepada Abu bakar agar Abu bakar ini ngejak makan gitu loh nggak nge Abu bakar ini dijawab pertanyaannya ditinggal ngadang Sena umar juga sama seperti itu pura-pura tanya kepingin diajak sama Sena umar makan Sana umar nggak nge, jawab tinggal Rasulullah enggak Rasulullah Rasulullah itu sangat teliti Sangat perhatian Jadi ada perubahan sedikit Itu pasti tahu nah, Makanya nggak usah diomongi waru Tapi ojok terus ngunu-ngunu terus Ya kesel sih delok ya. Nah, seneng ditinggal Pas ngeluh ditutup-tutup no. Lah itu sing repot nah. Nah. Kalau Rasulullah kan enggak sahabat itu sangat waktu senang ingat Rasulullah. Ketika susah mereka nggak mau menyusahkan Rasulullah, tapi Rasulullah tahu karena perhatian. Perhatian Rasulullah tahu. Oh ini lagi seneng, ini lagi bahagia, ini lagi susah tahu Rasulullah. Kalau kita kan nggak kadang-kadang pura alasan mau menutupi, ah, dipikir sih ditutupi, nggak ngerti. Lebih pinter padahal sih lah Rasulullah tahu Rasulullah eh, melu melu, melu katanya Rasulullah ikut aku ke rumah ini nggak dijawab pertanyaannya jadi ke rumah kenapa Rasulullah tahu pertanyaannya ini hanya alat tujuannya adalah makan lapar dia aja eh datang ke rumahnya Rasulullah Rasulullah istrinya ngomong tadi ada susu Rasulullah tanya, ini hadiah atau sodako? Kalau sodako nggak dimakan, nggak diminum. Kalau hadiah, hadiah ya Rasulullah. Oh, dari siapa? Dari fulan. Hanya datang sampai Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah panggil Ashabu Sufa. Dan Ashabu Sufa itu adalah fukoro orang-orang fakir dari sahabat muhajirin. Ketuanya Abu Hurairah. Wah kata Abu Hurairah, wadah iki selemas diceluk diceluk apa ndak yo ndak diceluk ini perintahnya nabi diceluk ndak kebagian aku nggo iki kenapa Abu Hurairah tahu dapatnya enggak banyak wis bismillah perintahnya nabi ya imtisalul amar sudah panggil datang ngaso sufa ngelumpuk di rumahnya Rasulullah Abu Hurairah disuruh bagi sama Rasulullah setelah didoakan itu suruh bagi bagi per orang minum susu tadi itu sudah minum segelas katanya Rasulullah tuangkan lagi biarkan dia sampai puas minum sampai puas sudah cukup cukup pindah ke satunya Abu Hurairah nuang, nuang tuh tak keumanan aku sing luwe Aku yang kelaparan, aku yang kepingin Sampai selesai semuanya Gak habis Diambil sama Rasulullah Didoakan sama Rasulullah eh, Sekarang kamu minum Enggak Rasulullah Enggak Ini minum duluan Minum sama Abu Hurairah Tambah Minum lagi Sampai kelempokan sama Abu, Abu Hurairah, Kelempokan sudah gak kuat Sudah Rasulullah cukup Baru Rasulullah minum Hah? Eh? baru Rasulullah, ini perhatian Rasulullah perhatiannya Rasulullah jadi mereka gak gampang minta kalau minta itu berarti sudah sangat darurat, itu pun kadang dengan daruratnya masih dengan cara yang lain gak terang-terangan seperti Abu Hurairah tadi gak terang-terangan, Lah ini datang seseorang ini terang-terangan ini maju aku kelaparan aku kehausan sangat kehausan, sangat kelaparan nah seperti tadi saya ngomong, kalau penyakit itu sudah sangat kritis. Hanya Rasulullah tanya kepada istrinya, sebagian istrinya ditanya, katanya mereka kabil ya, di Ya Rasulullah nggak ada kecuali air. Ini ngomong nggak ada kecuali air. Ini ngomong nggak ada kecuali air. Waduh, ini butuh makan nggak ada kecuali air. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong kepada para sahabat Ansor, man Siapa yang mau menjadikan ini orang tamunya malam ini? Rasulullah menawarkan, eh siapa yang mau menjadikan ini orang tamu malam ini di rumahnya? Akhirnya jadi kata salah satu orang Ansor mengatakan, anak ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Ide ini orang percaya diri aku ya Rasulullah kayak kayak Om sing on omai ono panganan gitu loh aku ya Rasulullah akhirnya diajak dia ke rumahnya ajak ke rumahnya si orang tersebut Ansor ini ngomong kepada istrinya akrimi wahai Rasulullah muliakanlah wahai istriku tamunya Rasulullah kata istrinya pak Mas, pa, ya, ya. kita ini nggak punya makanan tuh. Ada makanan untuk anak kita tok, nggak ada yang lain. Nggak ada makanan kecuali untuk anaknya. Dan anaknya masih itu saat itu masih kecil. lebih buat dia ndak ada, buat istrinya nggak ada sedangkan dia sudah menyodorkan diri untuk menjamu tamunya Rasulullah. Akhirnya kata suaminya, e ini hebat lagi nih. Istri zaman dulu. Nah, coba istri zaman sekarang. Wah. Suaminya kata ngejak, meneng mikir. Iku ngecak, metu, metu. Wah, sing waktu itu ngejak wis medu-medu. Wah, seru dong panganan ngejak. Tamu ini. Aku ngejak koncor ini, nah, ya jadi Rasulullah nawarkan balik meneng deh. Nah, istri zaman sekarang, kalau istri zaman dulu naam naam tok wis apa kata suaminya. Jadi memang benar-benar seperti anak kepada orang tua istri zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak, istri zaman sekarang ini suami itu ya apa caranya? Jadi murid Hah? Sampai ganti Namanya enggak pede Hah? Akhirnya kata suaminya Gini aja Ya apa caranya Anak kita ini Tidur Sebelum makan Is, Ya apa Coba buat dia tertidur Sebelum makanan siap sudah dibuat anaknya tertidur Kemudian si istri menyiapkan makanan hmm. Ketika menyiapkan makanan Sudah siap makanan tinggal dihidangkan Suaminya ngomong Nanti ketika kamu menghidangkan Pura-pura benarkan lampu Tapi matikan Jadi benerkannya pura-pura Tujuannya patenono lampu nih Nah, bukan seperti ini nah, cetekan, enggak ini seperti oblik dan semisalnya. pura-pura kan, tapi patenono nah, nanti kalau sudah mati kita hidangkan makanan kita nanti pura-pura makan sudah, pura-pura kecapan ya. pura-pura menyuarakan kalau bahasa kita, mungkin kalau alat kita itu sendok, supaya tamu tadi itu menganggap kita juga makan sudah datang makan ah, apa disiapkan ini mati lampunya. Tamunya nggak tahu dipikir banyak makanan. Eh, makan. Tamunya makan dengan lahap. Nggak ngerti mungkin kalau tamunya ngerti nggak mungkin makan. Si tuan rumah pura-pura makan kecapan. Oh, ini makanannya katanya tuan rumah. Enak-enak makanannya alhamdulillah, ya, Padahal dia nggak makan, tamunya tuh yang, yang makan. Sudah selesai tamu tadi itu makan ya, dengan kenyang. Akhirnya pagi hari suami istri sahabat Ansar tadi itu datang ke Rasulullah. Akhirnya ketika datang ke Rasulullah, Rasulullah langsung berbicara kepada dia. Lakat ajaballah alailah. Allah kagum kepada kalian berdua dari perbuatan kalian kepada tamu kalian jadi heran gitu bisa mengorbankan seperti itu nah, ini mereka jadi mendahulukan orang lain daripada dirinya tanpa ada iri atau yang macam-macam nggak Ya. walaupun dia botol bukan nggak botol botol dia untuk anaknya kalau kita mungkin, kalau kita nggak makan, nggak masalah. Yang penting, anak makan. Padahal yang diajarkan oleh para sahabat, dan itu dipuji oleh Allah dalam ayat Al-Quran, loh. Mestinya, ketika istri memiliki suami seperti itu, itu, bangga. Kenapa itu sifat yang dibanggakan atau dipuji oleh Allah kepada orang yang melakukan? Saat itu, para sahabat Nabi SAW wasallam. Nah, nah, ini adalah isar namanya. Mendahulukan orang lain daripada dirinya. Nah, isar itu walaupun kita membutuhkan. Memang isar seperti itu ketika di saat kita membutuhkan. Tapi ada orang lain yang membutuhkan. Kita dahulukan dia daripada kita. Bukan ketika kita nggak membutuhkan apa-apa, Itu bukan ithar namanya. Ithar itu di saat kita membutuhkan. Tapi ada orang lain yang membutuhkan juga apa yang kita butuhkan. Lah kita didahulukan dia. Ini namanya ithar. Seperti air. diceritanya ceritanya sahabat, tiga sahabat itu. Di perang. Tergeletak sudah. Ada sahabat yang keliling nyari ada yang masih hidup atau yang mati dengar suara ngerintian didatangi butuh air diambilkan air mau dituangkan sahabat yang merinti ini mendengarkan ada rintian lain katanya dia enggak-enggak. nggak saudaraku itu aja dulu dia yang lebih membutuhkan dari aku nah ini namanya isar kenapa dia saat itu butuh air yang satunya juga butuh air tapi dia mendahulukan yang satunya daripada dia ini namanya izar. Loh, itu dilakukan oleh sahabat. Akhirnya apa? Sama sekali dari mereka tidak ada yang minum karena sama-sama meninggal kehausan. Meninggalnya dalam keadaan apa? Mendahulukan orang lain. Walaupun itu taruhannya nyawa. Kita bukan taruhannya nyawa. Wis nggak kelem. Nggak mau kita. Bukan taruhannya nyawa. Kita nggak mau. Ini taruhannya nyawa mau. Makanya wajar kalau Allah memuji mereka Begitu besar ya, Pedulinya mereka kepada orang Lain di saat mereka Membutuhkan sama dengan Kepala Kambing Atau semisalnya kalau kita bahasakan Bahasa kita misalnya kuala Atau sate Datang ke pintu Sate Oh jangan ada Anak -anak. Kasihkan tetanggaan aja Dia lebih membutuhkan dari Aku, yang tetangga satunya juga gitu, tetangganya satunya, sampai tujuh rumah kembali ke yang pertama lagi, menolak lebih mengutamakan yang yang lain lah. Ini harus kita miliki, ini harus kita miliki sesama kita, sesama Muslim, sesama mukmin, seperti yang dilakukan sahabat agak apa gabilah As'ariin, mereka melakukan seperti itu di peperangan atau dalam kota mereka mengumpulkan dibagi rata apa yang mereka miliki sampai dikatakan fahum ini wa anak minum mereka dariku dan aku dari mereka mereka dariku dan aku dari mereka nah, ini karena apa karena persatuan mereka di dalam perbuatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah seperti itu yang harus kita miliki dalam keseharian kita dan alhamdulillah kita nggak isar loh bukan isar lo, kita belum isar kita masih bisa berbagi dengan apa yang kita miliki apa yang kita miliki dan mungkin saat itu kita belum membutuhkan kita sudah berat untuk berbagi apalagi kalau kita saat membutuhkan ada orang lain membutuhkan mungkin nggak gelem aku ya butuh ya meneng aku nggak butuh tak kekno. kan bahasa kita kan selalu seperti itu lah ini bukan isar kita belum ada ithar Kalau ithar lebih berat Lebih susah Yang ini aja kita surat berat Apalagi ithar Tapi kita harapkan mudah-mudahan ya Kita bisa menjadi orang yang ithar Lebih mendahulukan orang lain Mementingkan orang lain Seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat Para tabiin Yang mereka tentunya meneladani Mengikuti Nabi Muhammad SAW Amin Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، وسلم الحمد لله رب العالمين